Magelang, Jawa Tengah ada pementasan wayang unik. Seorang seniman menciptakan kreasi wayang dengan tokoh serangga. Cerita yang diangkat dalam pentas ini tentang kehidupan masyarakat di lereng Gunung Merbabu yang mayoritas bekerja sebagai petani. Serangga-serangga bertebaran di atas panggung mengikuti tabuhan gamelan. Bukan serangga sungguhan, melainkan wayang serangga yang dimainkan oleh seniman asal lereng Gunung Merbabu, Sujana. Ia selama ini dikenal sebagai koreografer atau penata tarian topeng Saujana. Karakter wayang dalam pentas Saujana cukup lengkap. Berbagai macam serangga seperti belalang, kupu-kupu, kecoa, lalat, dan jangkrik tampil di sini. Pentas wayang yang juga dikenal sebagai wayang gunung ini digelar sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69 di Komplek Pasar Kronggowanan, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Senin sore. Cerita wayang kali ini mengangkat kehidupan sehari-hari warga lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah yang mayoritas bekerja sebagai petani. Uniknya, wayang gunung atau serangga tidak diiringi nyanyian sinden seperti layaknya pertunjukan wayang. Demi perayaan Hari Kemerdekaan, Sujana rela menggelar pentas ini secara gratis. Penonton datang tanpa harus membayar karcis pertunjukan. Keunikan wayang gunung mampu menarik perhatian banyak warga. Unik, asik, tapi ya asik aja lah. Sebelumnya pernah nonton seperti ini? Menarik karena baru kali ini saya tahu, jadi tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh jenis serangga. Selain memiliki jiwa nasionalisme, Sujana juga peduli dengan kelestarian lingkungan. Cerita wayangnya kali ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan mencegah kebakaran hutan. Serangga tadi adalah kami mengajak untuk warga, semua warga yang ada di, terutama di Kerbuanan, adalah untuk supaya lebih mencintai dengan alam. Karena dengan alam sekarang ini tentu saja sudah terkondisikan lagi. Karena tidak terkondisikan lagi adalah oleh ulah manusia itu sendiri. Usai pementasan wayang, acara dimeriahkan oleh atraksi Tari Topeng Saujana. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.